Hai pecinta drama Korea, apa kabar kamu hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Di video kali ini, saya akan merekomendasikan drama Korea terbaik yang diperankan oleh aktor Korea Lee Jae Wook. Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja ini dia. 9 drama Korea terbaik yang diperankan oleh Lee Jae Wook. Memories of the Alhambra. Bercerita tentang seorang CEO yang datang ke Barcelona untuk mendapatkan game menarik yang ditawarkannya melalui email. Namun game itu justru membuat hidupnya menjadi kacau dan berantakan. Lee Jae Wook berperan sebagai Marco Han. Search www. Bercerita tentang seorang wanita yang ingin menjatuhkan perusahaan yang mengkhianatinya setelah ia berhasil membuat situs website mereka menjadi nomor satu di Korea. Lee Jae Wook berperan sebagai Seol Ji Hwan. Extraordinary You. Bercerita tentang seorang siswa yang menyadari bahwa dunia yang ditinggalinya adalah dunia webtoon. Tak ingin hidupnya diatur oleh penulis anonim, ia pun berusaha mengubah takdirnya sendiri. Lee Jae Wook berperan sebagai Baekhyung. When the Weather is Fine. Bercerita tentang wanita yang sudah muak dengan kehidupan kota. Ia memutuskan untuk kembali ke desanya dan menjumpai pria yang menjadi tempat istirahatnya. Lee Jae Wook berperan sebagai Lee Jang Woo. Dodo Sol Sol Lala Sol. Bercerita tentang wanita kaya yang keluarganya tiba-tiba menjadi bangkrut dan tak memiliki tempat tujuan. Hingga semuanya berubah ketika ia bertemu dengan pria misterius yang membantunya untuk bertahan hidup. Lee Jae Wook berperan sebagai Son Wujud. True Beauty. Bercerita tentang seorang wanita tak cantik yang mengubah penampilannya melalui riasan. Hal itu membawanya menjadi wanita populer dan terlibat cinta segitiga. Lee Jae Wook tampil sebagai cameo yang bernama Baekhyung. Move to Heaven. Bercerita tentang seorang anak sindrom Asperger dan pamannya yang tak sopan, yang bekerja sebagai pembersih dan pengatur barang-barang orang yang sudah meninggal. Lee Jae Wook berperan sebagai Kim Soo Chol. Kiss Sixth Sense. Bercerita tentang seorang wanita yang mampu melihat masa depan seseorang dengan sentuhan bibirnya. Namun kehidupannya berubah ketika melihat masa depan bosnya yang tidur bersamanya. Lee Jae Wook muncul sebagai cameo dengan peran aktor di film Haru di drama ini. Alchemy of Souls. Bercerita tentang orang-orang yang nasib mereka berubah sepenuhnya akibat sihir yang menyebabkan jiwa-jiwa orang tertukar. Lee Jae Wook berperan sebagai Jang Wook.
Oke, itu dia beberapa drama Korea terbaik yang diperankan oleh aktor Korea Lee Jae Wook. Sampai sini saja pembahasannya kali ini. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.